Selamat datang di Aufiat Jaya Variasi dan Bengkel Mobil. Halo sahabat audio, ketemu lagi dengan saya di channel Minsium yang berada di Aufiat Jaya, Pangkal Pinang, Bangka. Nah, kita mau intip ya pengerjaan audio mobil ini. Untuk bahan perakitan box kosmetiknya, kami menggunakan bahan MDF vertikal dan campuran dengan fiberglass. Oh ya, sahabat audio, di video ini saya tidak membuat instalasi kabelnya. Saya berbagi hasil karya kita yang lebih cenderung ke box audio customnya ya. Custom interior box audio seperti ini beberapa tahun lalu pernah booming. Nah, sekarang pun masih ada peminatnya walaupun tidak seperti waktu itu. Pada masa kemasannya audio mobil, jelas audio adalah seni, yang artinya audio nggak ada matinya bagi orang-orang yang hobi dan pencinta musik. Oh ya, mohon maaf, video ini saya singkat karena untuk pengerjaan box custom audio seperti ini membutuhkan waktu sekitar 3 atau 4 harian, malah bisa lebih. Untuk cover bungkus box audio ini, saya menggunakan bahan spon static leather. Ayo mari kita ke bungkus-bungkus. Sudah nggak sabar lagi, saya ingin lihat seperti apa setelah jadinya. Sahabat variasi, ikuti terus ya, jangan kemana-mana, jangan di skip-skip ya. Tolong bantu dan dukung channel saya Minsium. Saya sangat berterima kasih terhadap kalian telah mendukung saya. Nah, sekarang sudah terpasang dan terinstal dengan rapi. Oke, kita ngambil konsep minibar kecil aja. Ini speaker splitnya di bagian atas 2, ini subwoofernya kiri kanan dan power monoblock 1 dan 4 channel buat vokalnya. Kita ngambil warnanya hitam ya sama abu. Ikutin interior aja. Jika disesuaikan dengan interior, kalau saya perhatikan box audio mobil ini jadi elegan ya kan. Warna nggak mesti hitam abu muda. Ini maksudnya itu tentu disesuaikan dengan keinginan customer dong. Uang bebas, suka-suka saja. Video ini dibuat tidak ada maksud apa-apa. Kami pingin berbagi jika ada yang senang dan pingin mengupdate interior mobil kesayangan dengan mengcustom box audio mobilnya. Mungkin ini bisa sedikit menginspirasi. Seperti saya pernah dengar, seni kreasi kalau dibatasi akan terasa sempit dan tidak menghasilkan apa-apa. Lanjut. Nah, inilah hasil dari pengerjaan audionya. Sampai ketemu lagi di video-video saya lainnya. Tuhan memberkati, memberi kita kesehatan, kemurahan rezeki, dan dilancarkan segala kerjaannya. Amin. Sampai ketemu lagi. Thanks for watching. Like and comment. Subscribe ya. Yeah.